Selamat siang sobat ngarit semuanya. Terima kasih sudah menonton. Untuk siang ini kita akan mereview kambing yang baru saja kita beli, teman-teman ya. Dan ini anakan yang lepas sapih. Untuk harganya ini sangat murah sekali ya. Oke, kita review ini teman-teman ya. Ini kemarin sekitar satu mingguan ini dapat dengan harga 1.300.000 untuk 2 ekor ini teman-teman ya. Ini menurut saya ini sangat murah sekali. Kita lihat ke dalam. Dan ini jantan dan betina ya, lepas sapih. Yang ini yang jantan dan ini yang betina ya. Ini satu luran nih bos, berarti ini taksirannya yang untuk kemarin ini sama pelantiknya itu ditaksir yang jantan itu 1.000.000, yang betina itu 300. Jadi harus dibeli dua-duanya teman-teman ya. Kalau kita belinya cuma yang jantan saja ini nggak boleh, harus dua-duanya. Jadi untuk istilahnya borongan, jadi harga lebih murah. Ya menurut saya harganya sangat terjangkau sekali ya. Memang untuk harga pasaran kambing saat ini sangat murah ya, ini menjelang Ramadan ini. Jadi untuk kalian yang mungkin punya uang ya, untuk berniat untuk membeli ya, mungkin saat ini waktu yang sangat tepat untuk membeli kambing. Dan untuk jenisnya ini, yes, sumbuan biasa teman-teman ya, sumbuan, bukan yang PE kuping lempit ya ini ya, karena ya untuk harga segitu ya tidak dapat untuk yang jenis PE. Untuk makannya ya sangat nafsu makannya tinggi ya, walaupun ini memang sepertinya belum lepas sapi ya. Jadi umurnya sekitar 3-4 bulanan ini. Nah. Ini betina ini teman-teman ya. Jadi 2 ekor 1.300.000 teman-teman ya. Yang ini yang jantan 1.000.000, yang ini 300.000. Dan mungkin memang saat ini dengan harga yang segitu ya, menurut saya sangat terjangkau sekali ya, sangat murah sekali. Nah, untuk makannya ini semuanya dilipas teman-teman ya, suket ataupun ramban. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Mungkin di next video kita akan mereview lagi tentang ternak kambing ataupun seputar tanaman untuk pakan kambing ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.